Ren, 100.000 gue pasti nyampe atas duluan. Bibu, 100.000 gue pegang raya. Sama yang benerin duit gue dong. Gue bayar sekarang daripada nunggu tanding. Wah, ini namanya remen gue nih. Sekarang juga lu colok alat sound lu ke kamera gue. Nah, sekalian lu rekam ya, buat gue upload. Gue harus mempertahankan nama baik keluarga besar gue. Dit, hitung sampai 3. Oke, udah siap ya dua-duanya ya. Gue hitung ya. 1, 2, 3. Wah, penalti. Hashtag, orang kecurang menang. Ini sih menurut analisa gue ya, kalau kita ke tempat yang serem, viewers kita pasti banyak. Yang waktu itu kita ke rumah kentang, Lawang Sewu, itu kan viewers kita sampai lebih dari 10 juta. Ya, tapi kan setelah 6 bulan, lama banget. Tempat serem sih good idea. Tinggal kitanya aja, berani gak ngelakuin sesuatu di sana? Ya kalau kita cuma ngomong-ngomong doang ya viewers kita gitu-gitu aja. Kita harus cari tempat yang paling... Guys, lihat deh, ada tempat serem banget, kuburan dalam hutan namanya Alas Pati. Lo lihat, katanya orang yang dikubur di situ akan dapat siksaan berat. Siapapun orangnya yang datang ke Lembah Alas Pati, orang itu tidak akan kembali. Hah? Menarik kan? Dan kesitunya seru banget sih. Itu yang paling penting kan? Gue ayo. Yes. Hashtag apapun demi viewers. Hashtag apapun demi bayar kosan. Dan Yeezy. Jesse mana? Telepon Dedit. Hey guys, gue masih dalam kelas nih. Ya elah, rajin amat sih lo. Rajin gila lo. Pak Togar. Gue lagi sama Rizka nih. Jess. Ngapain sih lo di kelas Pak Togar? Noren dia. Kenapa gak masuk kelas? Saya sakit, Pak. Jangan bohong kau, sakit apa kau? Saya sakit... sakit... sekali, Pak. Kalau Bapak nggak percaya... Bapak tanya aja sama Raya. Pak, Raya, kamu juga nggak masuk ya? Bapak sehat kan? Iya, itu yang lebih penting, Pak. Ya, udah dulu ya, Pak. Dah, Pak Togar. Dan segala, udah cepetan. Kalau lo masih lama, kita tinggal nih. Oh iya, gue turun sekarang. Udah dandan, ayo cepetan. Nah, sekarang udah jam berapa nih, yuk. Non, yes, minggu depan Bapak sama Ibu mau datang loh. So? Ya, cuma mau mastiin Non udah pulang aja. Aku 2 hari lagi udah balik kok. Bye.
Mas Pati masih jauh dari sini. Kunyah dulu tuh makanan, baru nanya. Bu, kalau Mas Pati masih jauh dari sini? Tinggal nyebrang dari pantai ini, terus ke sana toh. Emang beneran angker ya, Bu? Semua tempat, gunung, pantai, laut, semua makan korban. Katanya di dalam sana ada kuburan misterius ya, Bu? Di sana ada makam orang yang dihukum mati dan selamanya mengalami siksaan. Kembali ke alam baka nggak bisa, terus di alam nyata nggak diterima. Video perjalanan kita ke sini udah gua upload ya. Wah, udah ada yang like berapa? Baru juga 5 menit. Paling banyak juga 10 paling yang like. Yes. Sabar, gua tau lu mau bayar kosan. Arwah di alam baka nggak diterima, di alam nyata nggak diterima. Terus mereka gimana ya? Mungkin itu yang namanya arwah penasaran. Kayak lo sekarang ini. Kok gue? Tuh penasaran. Yeah. Dito itu suka ya sama Raya? Ya, lu Jess. Terus tadi makamnya udah berapa tahun? Gue gak begitu denger. Gak ada yang tahu. Waktu ibu itu masih kecil aja, cerita tentang kuburan Alas Pati udah ada. Ibu tadi aja itu udah umur berapa? 200-an tahun udah ada kan? Kayak avatar. Berarti kita bisa lebih cepat lewat jalan itu dong. Guys! Kita bisa jalan lebih cepat tapi harus manjat tebing itu. What? Seriously? Dito, lu bawa pengaman kan? Ya, kalau gua sih selalu bawa pengaman. Pengaman apa maksud lu? Jess, Vega, ini lo pakai. Oke. Okay. Ray, kamu pakai kabelnya. Aku pakai yang belakangnya. Ya, si Cumi. Raya aja lo bantuin. Ini gua yang perlu bantuan. Ray, coba lo cek sound deh. Oke, guys, cukup guys untuk cek soundnya. Makasih udah nyumbang suara annoying. So guys, sekarang kita berlima mau menuju ke Alas Pati. Alas Pati adalah tempat paling horor sekarang. So, let's do it. Oh ya guys, and doain kita selamat sampai tujuan.
Iya ya. Guru. Ren, buruan. Sabar. Guys, kita bikin tenda di sini ya. What? Seriously? Jess, please deh. Lu udah lewat 17 tahun dong. Masih si Vega. Vega cocok banget sumpah pakai baju kayak gitu. Rey, hati-hati. Bikin bete aja tau gak? Untung gue gak kencing di sana. Vega. Raya. Itu pasti bukan Vega. Kenapa, Rey? Vega. Sini deh. Yes. Nih, lo dengerin. Lihat tuh, si Dito bisa banget misahnya. Nice move, Ben. Sekarang ikut gue. Ayo. Gambar gue.
guys, di tengah hutan, tiba-tiba kita nemuin ginian. Gue juga gak tahu ini apa, cuma ini banyak banget dan serem banget. Apa sih lo? Bukanya kenceng banget. Senyum dong. Please deh, jangan aneh-aneh di sini. Ini kan kuburan, Ren. Gue ada ide biar konten kita menarik. Kita selfie aja sama mereka, hah? Biar bisa kelihatan close up-nya, ya kan? Bener? Ya? Mereka siapa? Cari yang paling serem nih. Halo guys, sekarang kita baru aja sampai di Alas Patih dan gue menemukan hal yang sangat aneh. Di mana-mana kan kuburan biasanya mayatnya ditaruhnya di dalam tanah. Nah sekarang ada kuburan yang mayatnya nggak ditaruh di dalam tanah, tapi ditaruh di atasnya. Tada! Selamat sore pak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai nilai tukar rupiah yang terus merosot terhadap dolar Amerika? Silakan dijawab, Pak. Pak, yuk, ngomong Pak, yuk, jangan diem aja. Karanggu, siakar konon. Lu bikin gua kaget aja. Jesse, ayo dong lu naik, tinggal lu doang nih belum naik. Ayo buruan naik. Enggak, gak mau. Gak asik lu demi viewers kita. Naik, naik, Jesse, 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 ayo naik. Go Jesse, go Jesse, go Jesse, 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 Jesse. Aduh, kadang gue tuh bingung. Kenapa gue harus berteman sama lu semua? Bad influence, man. Bad influence. Naik, naik, Jesse, 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 go Jesse, no speech, speech, come on, come on, come on, yes. Baiklah teman-teman semua. Thank you.
suaranya kok masih kenceng aja sih. Ini semua kan udah pada mati. Orang mati bisa apa sih, Jay? Aduh, kadang gue tuh bingung. Kenapa gue harus berteman sama lo semua? Bad influence, man. Bad influence. 7 Mei 2018. Gue mencoba melupakan hari ini. Gue berharap hari ini gak pernah terjadi. Alas artinya hutan. Pati artinya mati. Kenapa harus dinamakan seperti itu? Hutan kematian. Kenapa semua orang dilarang ke situ? Kenapa gue harus berteman sama lo semua? Bad influence, man. Jesse.
Non, kayaknya pas Non pulang jalan-jalan ada yang ngikutin deh. Maksudnya? Ya, kayak ngeberantakin rumah gitu. Gue mau ngomong sama kalian. Ada yang perlu diomongin. Jesse sering pergi kan sama lo? Dan sekarang nyokapnya dia nanya-nanyain ke gue karena handphonenya dia mati dan gak ada kabar sama sekali. Terus tolong ya, dia jangan dibawa pengaruh yang gangga. Ibunya dia udah lapor ke dekan. Dan gue bakal mastiin kalau lo bakal diinterogasi.
Jeff. Ada yang bisa saya bantu? Anak-anak gak ada yang datang. Gak ada yang kesini, Kak. Iya, Tante. Apa kabar, Tante? Kamu lagi sama Jesse? Enggak, Tante. Aku lagi gak sama Jesse. Handphonenya dari kemarin gak aktif. Katanya dia pergi ke hutan. Tante pikir dia sama kamu. Ya udah, kasih. Iya, sama-sama, Tante. Iya. Definisi instrumen penelitian, menurut Sarsi Mawrikunto, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Pembuatan instrumen harus mengacu pada variabel penelitian, definisi operasional dan skala pengukurannya. Yang kedua, definisi instrumen penelitian, wawancara. Daftar wawancara adalah sejumlah pertanyaan yang akan ditanyakan pada responden. Lo gila ya, lo ngapain buat perjalanan kita ke Alas Pati? Woy! Ngapain buat perjalanan kita ke Alas Pati? Austin? Wah, Austin gak apa-apaan? Nah, lo liat. Ini gak lucu tau. Please deh, jangan aneh-aneh di sini. Ini kan kuburan. Gue juga gak gila kali. Ngapain gue posting ginian? Mari gue liat juga udah gak ada. Jadi ada yang tahu kita ke Alas Pati? Itu kan kamarnya Randy. Raya, Gita! Buat di ruangan ini, sekarang! Gue udah nanya, Randy juga gak posting. Bukan gue, Re. Ngapain gue posting sesuatu yang bisa membahayakan kita semua? Bisa jadi Vega, dia kan butuh duit buat bayar kos. Re, lu gak bisa berlagak seperti gak ada kejadian apa-apa.
Lo semua dipanggil ke ruang dekan. Sekarang. Lo hapus postingannya sekarang. Ada hal yang sangat mengganggu saya. Orang tua Jesse menyampaikan bahwa Jesse tidak pulang sudah 2 hari ini dan tidak bisa dihubungi. Handphonenya di luar service area. Kalian kan teman dekatnya Jesse. Apa kalian tahu di mana Jesse sekarang? Kami tidak tahu, Pak. Bohong, Pak. Kalau Vega? Vega di kosannya, Pak. Dia lagi sakit. Apa Jesse ada di kosnya Vega juga? Sebaiknya kalian ceritakan terus terang, biar semua bisa kembali seperti semula. Sebab kalau sampai besok Jesse tidak ada kabar, kami terpaksa harus lapor ke polisi. Kami udah bisa keluar sekarang, Pak. Ya sudah. Permisi, Pak. Ya. Loh, Pak. Permisi, Pak. Ya. Vega. Vega. Fe. Lo kenapa? Yeah.
lo semua kesini karena keadaan Vega mengkhawatirkan. Semenjak kita balik dari Alas Pati dan Jesse meninggal, mungkin dia stres karena kejadian itu. Berkali-kali gue berusaha ngobrol sama lo, Re, tapi lo selalu kabur. Sekarang keadaan Vega kayak begini, lo baru mau ngomong. Telat, Re. Kalau lo gak nyuruh Jesse ke atas kuburan itu, semuanya gak bakal kacau. Kok lo nyalain gue? Waktu Jesse naik, emang lo gak nyorakin? Lagian dari awal yang punya ide buat Kalas Pati siapa? Raya kan? Itu kesepakatan kita sama-sama. Kita sepakat berangkat ke sana buat viewers. Lo gak bisa nyalain gue dong. Justru karena viewers gue suruh Jesse naik. Tapi harusnya lo udah tahu, Ren, kalau kita pengen pergi ke tempat keramat, jadi lo harusnya jaga sikap lo. Kelakuan gue gak ada hubungannya sama kejadian ini. Jesse naik, jatuh kecelakaannya. Pertanyaannya, kenapa lo narik gue waktu gue menolongin Jesse? Di kejadian itu si Vega lari. Gue gak mau kita misa-misa tengah hutan. Gue narik lo berdua karena untuk ngejar si Vega. Tapi Jesse harus tolong duluan. Kalau lo biarin gue nyelamatin Jesse, Jesse mungkin sekarang masih hidup. Vega gimana? Di kamar. Dia nanti dia istirahat. Ray, gue mau kasih tau lo sesuatu deh. Nih, udah dengerin. So, let's do it. Menit 8 detik 14. Gak ada suara apa-apa? Iya lo benar. Emang gak ada suara apa-apa. Ini alat untuk deteksi sound pressure. Sekarang kita ulang. So, let's do it. Menit 14. Oh ya guys, and join kita selama saat bertujuan. Itu apaan, Dit? Gue juga gak tau. Tapi yang pasti itu kerekam pasti di sini. Halo.
banget sih lo malam-malam. Sadar, Vega sadar, Vega. Vega! Vega, Vega sadar, Vega. Jesse itu lo. Jesse, maafin gua, Jess. Gua berusaha untuk nolong lo.
Vega bunuh diri. Sekarang mayatnya Vega ada di mana? Di bawah polisi. Kita semua pasti bakalan mati. Gue udah semalaman gak tidur. Gue coba cari tahu caranya supaya kita gak dihantuin. Gue udah coba ke orang pinter. Pasti hantunya Jesse yang bunuh Vega. Pelanin suara. Ada yang perlu tahu apa yang udah terjadi. Kita harus kembali ke Las Pati. Kita harus ngubur Jesse secara benar.
Thank you.
Halo. Dit. Ini kamu. Kamu pakai nomor siapa? Gue habis kecelakaan. Hah? Kamu kecelakaan? Di mana? Kita harus balik ke Alaspati sekarang. Kita harus kuburin Jesse. Ah iya, aku sekarang sana. Sekarang Jesse sudah tenang ya.